guys, balik lagi sama gue. Jadi hari ini gue menonton music video terbaru dari salah satu member Super Junior nih, yaitu Kyuhyun. Kyuhyun baru aja balik dengan music videonya yang berjudul Coffee. Waktu itu kan judul lagunya Moving On. Nah, sekarang Coffee. Gue lihat dari teasernya sih kayaknya ini prequel apa sih namanya? Pokoknya ini lanjutan dari music video itu. Di music video Moving On itu, kan yang jadi model video klipnya ada Gong Myung, kakaknya Doyoung NCT, sama Choi Soobin. Nah, ini mereka lagi, cuma waktu itu kan di Moving On mereka putus ceritanya. Nah, di sini gue liat di teasernya sih kayak lagi sekolah gitu. Mungkin ini jadi flashback sebelum mereka putus. Mending langsung aja kita nonton video klipnya. Oke, langsung aja kita nonton music videonya ya. Kyuhyun, Coffee. Gong Myung. Awalnya tuh gue kira Kyuhyun pas di teaser. Ih, Gong Myung, tas lu kebuka. Kyuhyun. Oke, kita gedein suaranya. Choi Soobin. By the way, ini ada translatornya ya, apa subtitle Indonesianya. Kyuhyun, ya ampun. Ini mereka telat jadinya. Oh, Choi Soobinnya diam-diam suka ngeliatin Gong Myung. Ini lagunya enak banget loh kalau buat didengerin di radio. Tapi pas lagi di jalan terus hujan-hujan mendung. Anak siapa ini? Oh, teman dari kecil ternyata. Biasa di drakor gitu sih, temenan dari kecil biasanya. Oke, berat-berat nih, pasti dibantuin sama Gong Myung. Tuh kan benar dibantuin. Perpustakaan, nah ini. Wah. Dikasih bunga sama cowok lain. Gong Myung yang lihat, tapi kayaknya Gong Myung cuma dianggap teman gak sih waktu itu. Oh enggak, tapi dia kayak mikir juga. Terus dia jadi bete nih pasti. Oh, ada permennya di rambutnya. Dia ngambek Gong Myungnya. Jealous. Kenapa giliran kayak gini gak ada subtitlenya? Ya, diambil juga. Cangkir kopi. Kalau di bahasa Indonesia, cangkir kopi. Gong-gongnya bete. Mukanya bete banget. Aduh, Kyuhyun. Gue tuh gimana ya, suka banget sama suaranya Kyuhyun. Itu apa? Oh, okay. Ternyata dia mau ngasihkan hadiah ke yang cewek. Tapi udah keduluan yang cowok itu, terus dia jadi kayak bete gitu mau ngasih. Padahal mah kasih aja gak sih?
Cie Subinnya santai banget lagi. Kayaknya jadi barista tukang kopi nih, jadi jualan kopi ceritanya. Q-tarbucks gitu. Kopi, lagunya enak sih. Video klipnya juga asik. Oke, gue udah selesai nonton music videonya. Ini seru banget sih, kayak nonton drama. Apa nanti selanjutnya akan ada music video lagi? Dan gue paling suka pas bagian Cagaan kopi cane, cane, kopi cane, ya kopi cane. Kayak cup coffee, cangkir kopi, cangkir kopi. Itu asik banget sih, itu ref gak sih? Ya pokoknya bagian situ itu asik banget lagunya. Ini tuh gak berasa nontonnya, karena berasa nontonnya nonton drama asik gitu kan. Karena ada model MV-nya gitu. Itu si Kyuhyun jadi barista ya, jadi nama coffee shopnya apa? Q-tarbuck gitu. Yang kayak gue ngeliat di instastory-nya Gong Myung, dia minum kopi gitu. Mungkin yang pas shooting MV ini, terus kan ada coffee truck gitu kan biasanya. Nah ini kopinya tuh tulisannya Q-tarbuck. Nih ntar gue tampil di sini. Nih. Itu gemes banget sih. Gue pengen banget sih ngeliat Gong Myung sama Choi Soobin main drama bareng. Sebelumnya kan mereka katanya sih project syuting iklan doang, kalau nggak salah ya. Dan untuk Kyuhyun, suaranya... Siapa yang bilang suara dia jelek, kupingnya bermasalah. Siapa yang bilang lagunya nggak enak, kupingnya bermasalah. Ini lagunya enak banget, suaranya lembut, ya kan? Lagunya cocok buat yang tadi gue bilang, di style di radio, di mobil, pokoknya dengerinnya pas lagi hujan-hujan mendung, kayak sekarang lagi mendung, lagi hujan malah sekarang. Oke, segitu aja sih dari gue. Untuk Elf, kalian jangan lupa tetap streaming music videonya Kyuhyun dan lagu-lagunya. Mungkin di Jennie, di Spotify. Dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga untuk subscribe. Thank you.